Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain lagi Project Beatdown. Let's go. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan lihat ya hasil dari event yang kemarin gue buat, dimana kalian harus ngebuat logo ya untuk geng baru kita nanti. Beberapa dari kalian udah submit di fan art, lalu kalian juga submit di DM, nanti semua akan kita lihat ya. Dan teman-teman, sekali lagi gue ingetin ya, karena ini kan for fun, untuk ya buat seneng-seneng aja, event seneng-seneng sih. Jadi kalau misalnya kalian gak kepilih, ya jangan baper-baper banget ya. Gue tetap apresiasi banget kok apa yang udah kalian buat. Dan by the way teman-teman, gue sudah mencapai dan 1 ya, kalian lihat nih. Udah ada dan-nya nih ya, udah ada garisnya 1 nih. Kalau si siapa namanya nih, YZF, nah dia udah punya dan-nya 2 tuh gitu ya. Gue 1 harian sih teman-teman kemarin, dari biru sampai hitam sampai dan ya, itu 1 harian full. 1 harian full, kira-kira mungkin maybe 8-9 jam latihan ya. Jadi kalian memang harus fokus kalau mau jadi levelnya gede ya. Tapi jangan cuma training juga teman-teman, kalian harus nih latihan-latihan PvP kayak gini ya. Ini penting juga nih, biar kalian ngerti cara PvP gitu. Oke, langsung kita lihat dulu ya entry-entry dari kalian. Ini gue lihat dari yang fan art dulu teman-teman ya, karena kan kemarin kan gue ngasih taunya dari fan art dulu. Jadi kita lihat yang ada di fan art dulu. Oke. Oke, ini dia. Kita dari entry pertama ya, nggak ada lagi nih. Nah, ini entry pertama nih dari si Melvin ganteng. Yoi. Aku jelek. Kok dia langsung bilang diri dia jelek? Lambangnya lumayan bagus sih, gue suka ya logonya keren. Cuman kurang dipolis aja sih, tapi tetap keren. Thank you banget buat Melvin ganteng. It's really good. Keren banget. Lalu si Mamang Racing, ini gua enggak tahu nih ngambil dari mana. Ini kayaknya e-sport sih. Kayaknya ya, gua enggak tahu juga nih teman-teman. Tapi overall keren sih, gue demen banget. Dia bisa nyamain ininya ya, apa sih, fontnya nih. Biarpun dia ngambil juga, dia tetap harus nyamain fontnya. Thank you banget buat Mamang Racing yang udah ngepost ya. Ini dia, punya si Galang nih. Kucing garong ya, kucing garong warna abu-abu. Gue gak tau nih, ini e-sport atau bukan ya. Apa dia bikin sendiri ya? Kalau bikin sendiri sih ini keren banget loh, sumpah. Ini keren banget kalau bikin sendiri ya. Cuman sayangnya gak ada namanya, gak ada La Familia atau apanya gitu ya. Sayang banget sih, tapi overall it's very good, very good. Thank you banget udah berpartisipasi ya Galang. Lanjut ke Mamang Racing. Oh, si Mamang Racing bikin lagi ya. Tadi si Mamang Racing kan bikin yang ini nih atas nih. Sekarang dia bikin lagi yang ini, yang naga ya. Waduh, keren bener. Keren bener. Oke, oke. This is good. Thank you banget udah berpartisipasi Mamang Racing. Ini keren banget. Mungkin ini bisa jadi salah satu kandidat ya, kandidat pemenang mungkin. Gimana menurut kalian teman-teman? Bagus nggak nih? Komen di bawah ya. Mana yang paling bagus nanti dari semua ini, kalian komen aja di bawah ya. Kita lanjut lagi ke si Gerdisak. Ini logo apa? Logo minta duit. Lanjut. Ini bang yang kedua, si Galang. Yoi. Ini gue tahu nih, ini e-sports nih. Kalau nggak salah ya, e-sports apa gitu. Bagus. Thank you, thank you, thank you. Lanjut lagi. Ada lalat. Si Gerdisak ada lalat. Anjay, nggak ada lalat, jir. Ngerjain aja nih kalau misalnya kalian full screen. Ini kayak lalat beneran, anjir. Tuh. Anjir lah. Sumpah keren banget. Lanjut, Melvin ganteng. Wow, dia buat lagi ya. Tadi kan Melvin ganteng pose yang ini yang pertama nih. Sekarang dia buat lagi yang ini yang kedua. Dan bagus. Tapi ini kayaknya e-sports ya. Gue gak tau juga sih, tapi kayaknya ini e-sports menurut gue ya. Tapi bagus kok, ada effortnya lah. Dia ganti nama, ganti font gitu-gitu ya. It's good, it's good. Thank you banget buat Melvin ganteng. Ada lagi laler lagi. Ngapain sih laler-laler lagi? Lanjut lagi. Waduh, logonya One Punch Man gak tuh. Thank you banget buat Rizky, logo One Punch Man-nya. Lanjut, si Melvin ganteng lagi. Dia sangat sangat menggebu-gebu ya. Gue gak tau nih logo apa lagi. Dia buat sendiri apa gimana, kayaknya dari e-sport juga. Karena kalau dari e-sport tuh kayaknya kelihatan banget ya, clean banget gitu. Tapi masih ada effortnya lagi, dia ganti nama, which is good. Bawahnya tuh ada lagi kan. Ini keren sih. Yang hantu pencabut nyawa, apa sih namanya ini? Grim Reaper ya, atau apa gitu. Keren, keren, keren. Thank you. Woo, the day has comes. Nah, ini baru lumayan nih teman-teman ya. Tapi ini cocoknya bukan buat logo ini. Ini cocoknya buat apa? Banner ya. Banner YouTube mungkin ya. Tapi overall keren, keren banget. Gue demen banget sih idenya. Dan dia ada effortnya ya. Dia mesti motong-motong nih. Ini effort banget sih. Thank you banget, gue appreciate banget ya. The day has comes. Lanjut. Wow, dari friend YouTube Kakak. Yoi. Ini bagus juga sih naganya. Sumpah gue keren banget. Warnanya juga hijau putih, itu keren banget. Keren banget, overall keren banget sih gue demen. Dan dia effortnya tuh bener-bener mantep loh. Dia mesti ngehapus nih. Yang item-item nih dia hapus nih. Dan itu sangat keren banget sih. Thank you banget buat friend YouTube Kakak. Kita lanjut lagi. Si Zen.
dia jujur sekali ya, itu ambil dari Google. Oke. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Whisky Me. Waduh, dari Whisky Me. Apa nih, keren banget anjis. Keren banget sumpah. Kenapa enggak tulisan La Familia-nya tuh warna biru juga gitu biar cocok ya. Keren banget sih. Ini enggak tahu sih, ini kayaknya dia buat sendiri ya, kayaknya ya. Cuman ininya tengkoraknya kayak ngambil, gua enggak tahu ngambil dari mana. But it's good, very good. Thank you banget buat Whisky Me. Lanjut lagi ke I Am Geprek. LA enggak tuh. Rokok enggak tuh. Pakai lambang rokok dong si I Am Geprek. Aduh. Thank you banget, thank you banget. Aji keren sih tapi ya. Cukup keren teman-teman ya. Walaupun lambang rokok gini tapi ya udahlah. Dia masih ada effortnya lah, ganti fontnya tuh, ganti ininya ya. Tulisannya jadi Familia, keren. Oke, lanjut. Ini si MHSH Quates 3 Roblox player, mudah-mudahan menang. Ini sama persis sama si Mamang tadi buat ya. Si Mamang, siapa sih namanya? Melvin Ganteng yang buat ya. Nah, ini mirip banget nih. Dan gue yakin ini pasti ngambil dari e-sport juga, gue gak tau e-sport apa. Jadi kita skip aja ya. Thank you banget buat MSH udah berpartisipasi. Oke, ini ada lagi dari si Duffloll ya. Le Familia, wow keren juga. Gue demen sih. Tapi kalau logo tuh lebih bagusnya tuh kayak transparan gitu teman-teman ya. Logo tuh bagusnya kayak transparan. Ini kayak cocoknya apa ya? Jadi profile picture mungkin ya. Lebih keren. Thank you buat Duffloll. Wah, ini lagi nih dari si tanda tanya namanya ya. Mudah-mudahan menang. Oke. Logonya keren banget sumpah. Gue demen banget. Ini kayaknya e-sport juga sih, gue yakin e-sport juga. Tapi keren banget sumpah. Dan dia masih ada effort untuk bikin font kayak gini ya. Lihat tuh fontnya, gradient kayak gini. Wah keren sih. Thank you banget buat tanda tanya. Namanya siapa sih, kenapa tanda tanya dah. Kita lanjut lagi ke Demons. Wow, Demons juga buatnya keren ya. Ini keren sih. Walaupun ini kayaknya ngambil dari e-sport juga, tapi keren, tetap keren. Tetap ada effortnya ya. Gue appreciate banget. Thank you banget buat Demons. Lanjut, Mas Yehi. Waduh, ini keren banget anjir. Logo apa ini teman-teman ya? Kalau dia e-sport apa ya? Ini keren banget sih. Ini kayak Mortal Kombat gue tahu nih. Kayak si apa, Scorpion ya? Bukan gitu, warnanya kuning dah. Gue nggak tahu apa. Tapi keren banget. Thank you banget buat Mas Yehi. Si Melvin Ganteng. Nah ini logo banteng. Kayak karakter gue dulu ya. Dulu gue pakai kepala banteng gitu teman-teman. Keren banget. Thank you banget buat Melvin Ganteng ya. Lu udah ngepost berapa kali? 3 kali atau berapa gitu? Oke, lanjut ke Mewtwo, sederhana aja, yoi. Keren sih, not bad, keren. Thank you banget buat Mewtwo. Kita lanjut ke Fajar 730. Waduh, keren sih ini logonya, sumpah. Kalau kau buat sendiri, ini hebat banget. Thank you banget buat effortnya, ini keren banget. Fajar 730 ya. Tapi gue masih kurang serak aja buat logo ya. Ini bagus banget sih, tapi gak tau buat apa. Kayaknya buat banner kayak lebih bagus ya. Thank you banget buat Fajar. Oke, kita lanjut. Ghost Koki, yoi, La Familia. Ini kenapa double tulisan namanya? Keren sih tapi. Ngambil dari mana gue gak tahu ini, tapi keren. Gue suka idenya, thank you buat Ghost Koki. Kita lanjut lagi. Dari Azai Naga Masa, atau si Salman ya. Wow, not bad, dia ngambil muka gue. Walaupun gak ada mukanya ya. Terus, apa nih? Ada namanya, La Familia nih. Kalau kamu lihat, kecil itu juga kalau dibuka original ya, tapi bagus lah. Oke, lanjut ya. Thank you banget buat Salman udah berpartisipasi. Ini si MSA yang tadi ya, sama ya. Dia cuma repost lagi. Dari si Nico sekarang. Wah, keren. Phoenix ya, Phoenix. Thank you banget, Nico. Ada hashtag VTeamnya nggak tuh? Keren banget, keren banget. Lanjut. Dari si Whisky Me ini yang tadi ya. Kita lanjut lagi. Pil Barokah. Gila, keren. Ini lumayan keren loh. Kalau dipolis lebih bagus lagi, ini keren banget, teman-teman. Thank you banget buat Pil Barokah. NYC. NYC itu apa? New York City atau apa gitu? Lanjut. Melvin Ganteng. Udah tadi ya. Todoroki Senpak. Ini bukan lambang e-sports. Tulisannya juga La Familia ya. Ini kayaknya lambang geng gitu ya. Lambang geng beneran gitu. Gua gak mau pakai sih. Takut aja, jangan ya. Thank you banget buat Todoroki Senpak. Senpak, namanya kenapa Senpak lah. Oke, kita lanjut ke Salty Pips. Lucu sekali ini logonya, lucu sekali. Keren sih, keren ya. Gua suka idenya. Thank you banget. Ada effortnya juga bikin font kayak gini nih. Thank you banget ya buat Salty Pips. Keren banget. Lanjut. Simple logo dari Kadhafi. La Familia. Wih, keren banget sih. Ini keren banget anjir. Sumpah. Ini kayaknya cocok gue jadiin profile picture gak sih? Ini keren banget sih. Mungkin nanti gue akan post di IG gue ya. Keren banget. Thank you buat Kadhafi. Ini keren banget sumpah. Thank you banget. Kalau lu buat sendiri, ini keren banget sumpah. Ini dari Sipil Barokah lagi, cuman kurang efek doang ya, dia tambahin efek ijo-ijo kayak gini, keren, thank you. Lanjut, ke Yaskur, maaf bang kalau jelek. Enggak, kok nggak jelek, bagus ini, lihat tuh idenya ya.
ada gamepad di dalam air. Thank you banget, keren. Thank you banget ya. Kita lanjutin aja. Dari Azuya Ryuken YT YouTube. Dia punya channel YouTube juga kali teman-teman. Kalian coba cek ya. Wow, dia buat logo kayak gini. Ini kalau buat sendiri sih kerennya minta ampun teman-teman. Thank you banget ya. Ini keren banget sumpah. Ide dari mana dah motong nama LV kayak gini ya. Ini keren banget sih. Thank you banget buat Azuya ya. Oke, kita lanjut lagi ke si Neon Sun 7 Phoenix lagi ya. Ini enggak tahu nih lu gambar sendiri apa gimana nih. Soalnya keren, lumayan keren nih teman-teman kalau dijadiin logo beneran ya. Thank you. Kita lanjut ke Dragon Trail ya teman-teman. Anjay, keren banget, beruang lagi berantem. Mirip gua lagi. Bajunya mirip ya, keren banget sumpah. Thank you banget. Ini ada ininya segala macam. Ini e-sport sih gua tahu, tapi tetap aja ada effortnya. Thank you banget ya untuk Dragon Trail. Lanjut lagi. Waduh, Aincrot namanya. Anjir, namanya jelek banget. Aincrot, Ain aja Ain ya, panggilnya Ain ya. Gak boleh tuh Aincrot. Ain aja Ain. Oke, logonya kayak gini. Keren banget, thank you. Ini gak tahu nih karakter dari mana teman-teman nih. Kalau kalian ada yang tahu coba komen di bawah ya. Wah, banyak juga nih teman-teman entry kalian ya. Nih, dari Kadhafi lagi. Dia tadi udah masukin, sekarang masukin lagi. Kayak begini sekarang. Wah, anjir, keren. Thank you banget ya. Thank you banget buat Kadhafi, keren banget. Sekarang dari FLR, kita lihat ya. Anjay, V. Wah, anjir, ini keren. Keren, sumpah keren. Gue demen banget. Sumpah ada foto gue lagi di belakangnya ya. Fontnya juga mantep, warnanya juga bagus. Oke, mungkin jadi kandidat. Thank you banget buat FRLR ya. FRLR namanya, oke. Thank you banget. Kita lanjut lagi ke Shebi. Ini karakter apa ini, Undertale? Keren sih tapi, keren banget. Thank you, gue appreciate banget ya. Thank you buat Shebi. Lanjut ke Pil Barokah lagi. Eskanor, anjay. Tapi LE-nya keren banget sumpah. Kayak A-nya tuh kayak Avengers gitu, anjir keren banget. Thank you banget ya buat Pil Barokah. Kalian sangat serius kayaknya ngebuat ini ya. Thank you banget loh. Bagus-bagus banget. Lanjut. Buat dibuat oleh Anak Betawi 2020. Yoi. Keren. Ini kayaknya e-sports apa dia buat sendiri ya? Kalau buat sendiri sih ini keren banget loh. Coba yang membuat ini anak yang punya nama Discord Anak Betawi 2020 kalau nonton video ini, coba kasih tahu ini ngambil dari e-sport apa bukan nih? Karena ini keren banget sih. Kalau misalnya lu gak ambil dari esports, ini bisa aja jadi pemenang. Karena ini keren, sumpah gue demen banget. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Ini yang tadi ya, si Azuya. Ini juga keren banget. Dia cuma rubah size-nya doang. Lanjut lagi ke Ora. Waduh, lambang Viking gak tuh? Serem banget anjay. Tapi keren sih, keren. Thank you banget buat Ora. Lanjut, si Kresna Grim Reaper lagi. Anjir, ini keren sih. Cuman gue gak tau ngambil dari mana nih. Apa buat sendiri ya? Kalau buat sendiri sih ini keren banget loh. Thank you banget buat Kresna. Lanjut, Todoroki Senfak, dia masukin lagi ya. Wah, ini keren. Anjis, keren. Panda ya, pandanya marah gitu. Keren banget. Ini buat sendiri apa gimana nih, Todoroki Senfak? Keren banget sih. Gimana menurut kalian teman-teman? Ini keren gak? Gue demen sih labangnya ya. Gue cuman kurang serak sama fontnya doang. Tapi overall bagus. Thank you banget buat Todoroki Senfak. Lanjut, Melvin Ganteng, dia udah masukin lagi. Masukin lagi. Sangat bersemangat sih Melvin Ganteng ini. Tuh dia masukin lagi Melvin Ganteng. Ini ngambil dari Google ya, kelihatan banget. Oke, lanjut. Si Ora lagi masukin lagi. Si MSH masukin lagi. Kalian suka double post gitu ya. Lanjut. Si dari Senkosan. Wah anjis, ini keren sih. Lambang burung kayak gini ya. Burung apa sih ini? Garuda mungkin ya. Tapi keren banget sih, ada bannernya ya. Keren banget teman-teman. Thank you banget buat effortnya Senkosan. Walaupun ini gue gak tau lo ngambil dari mana, tapi keren banget sih. Oke, kita lanjut dulu. Dari Pilar Api Kyojuro Rengoku. Waduh, ini lambang apa nih, spider? Tapi keren banget sih. Thank you banget. Si MSA lagi, Niko nih yang tadi ya. Wow, teman-teman. Dari FRLR ya. Tadi dia kan udah buat ya, yang warna biru itu ya. Kalian ingat gak yang bentuknya kayak gini juga? Dia warna biru. Tapi sekarang teman-teman, wow, this is really good man. Gue sangat suka. Ada naganya, yoi. Anjir, kreatif banget sumpah. Sumpah. Ini sih, ini kandidat nih teman-teman ya. Ini bener-bener kandidat nih menurut gue nih. Ini sangat cocok banget. Anjir, keren banget. Thank you banget buat FLRR ya. Apa namanya? Gue lupa, kebelibet-belibet lagi. FRLR. Gimana teman-teman? Bagus gak menurut kalian? Komen di bawah ya. Komen di bawah nih. Gue demen banget sih sama ini. Sumpah gue demen banget. Keren banget. Mungkin ini jadi pemenang ya. Mungkin ya. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu ke bawah, oke. Lanjut lagi ke Ora. Masih sama. It blocks. Wanjay, keren. Dia bikinnya di Photoshop katanya ya. Wanjay, keren sih. Ini beruangnya keren banget. Gue gak tahu dari mana nih. Tapi keren banget. Thank you banget buat It blocks atau Delvin namanya. Oke, lanjut lagi.
Oke, ini masih sama ya. Ini si Todoroki dia masukin lagi yang tadi beruang. Beruang apa? Panda. Cuman udah dibikin jadi PNG. Keren banget. Thank you banget buat Todoroki Senpak. Effortnya keren banget sih ini. Kita lanjut lagi ke si Kadafi ini yang tadi ya. Keren banget. Thank you. Lanjut. Dari Valstras Hikari. Elvi. Lavamilia. Aduh, mana tuh? Ini yang terakhir ya. Ini udah terakhir teman-teman tuh. Udah gak bisa lagi ya. Karena fan artnya udah di-lock sama si Camil. Jadi ini udah input yang terakhir jam 8 nih pas. Keren sih. Tapi terlalu simple ya. Kalau buat logo geng gitu kayak kurang deh. Tapi tetap keren sih. Thank you banget buat Valstras Hikari. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lihat dari yang di DM ya. Ada gak sih yang di DM? Oh, ada nih si Resource ya. Nah, ini nih. Ini keren banget sih sumpah. Gue demen minta ampun. Keren banget sumpah. Pakai keren banget. Ini kedua terkeren dari si yang tadi. Yang buat si siapa namanya? Nah, ini nih. Si FRLR ya. Dia ngechat gue juga kayaknya. Si FRLR ini. Ini kedua paling bagus menurut gue teman-teman. Dan mungkin ini akan gue buat jadi banner ya. Karena ini keren banget sih. Thank you banget buat Resource Bankai. Untuk effortnya. Kita lihat lagi, apakah ada lagi? Oh, ada ya. Dari si rambut merah ID, yoi. Ini pakai senjatanya Escanor, keren banget. Tapi kenapa kayak begini ya background-nya? Oke, thank you banget buat rambut merah ID. Oh, ada lagi nih, dari si Icebeer ya. Nah, kayak gini dibentuknya nih. Wih, keren banget sih. Thank you banget, nih effort-nya mantep banget nih. Dia menggabungkan banyak banget ya. Keren. Thank you banget buat Icebeer. Oh, ini ada lagi nih. Jadi dari si pilar api ya, ini yang tadi, ini yang yang laba-laba tadi, ternyata dia ngepost lagi satu lagi. Yang bentuknya eagle, di belakangnya ada namanya eagle ya. Ini e-sport sih pasti. Tapi keren, thank you banget buat pilar api. Oke, kayaknya udah enggak ada teman-teman, udah habis ya. Thank you banget teman-teman semua yang udah berpartisipasi. Gue sangat appreciate banget ya. Gila, kalian sangat serius banget ngebuatnya. Thank you banget. Tapi kayaknya gue udah pick satu pemenang teman-teman. Dan seperti kalian udah tahu yang mana yang menang. Sumpah gue demen banget sama ini. Dan ini keren banget sih buat logo ya. Oke, jadi gue udah tentukan teman-teman pemenangnya yang mana. Selamat buat si siapa namanya lagi. Susah banget nyebutnya namanya. FRLR ya, selamat banget. Gue sangat menghargai effort lo. Ini sangat keren banget. Dari desain semua ada naganya. Anjis, keren banget. Thank you banget buat yang udah berpartisipasi semuanya ya. Kalian jangan takut teman-teman. Ini lambang-lambang yang kayak gini nih, logo-logo kayak gini, gue mungkin akan pakai buat nanti di merchandise gue ya. Kita bikin baju-baju di Roblox, mungkin kita akan pakai lambang-lambang yang ada di sini, logo-logo yang ada di sini. Jadi kalian nggak usah takut teman-teman, oke? Thank you buat kalian semua yang udah berpartisipasi teman-teman. Semoga nanti kita bikin event-event lagi, kalian bisa ikut partisipasi kayak gini lagi ya. Oke, teman-teman, jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you banget sudah nonton ya. Terima kasih banget buat kalian yang semua udah berpartisipasi untuk event kali ini. Walaupun hadiahnya kecil, gue tau hadiahnya kecil teman-teman, cuma 100 Robux. Tapi yang gue incer tuh momen-momen kalian tuh ikut berpartisipasi dalam membangun channel ini teman-teman, sama-sama gue ya. Itu yang gue incer sih, bukan mancing kalian pakai Robux, bukan ya. Yang tadi gue bilang tadi, di mana kalian ngebantu gue untuk ngebangun channel ini, gitulah. Pokoknya kayak gitu lah teman-teman. Oke, thank you banget teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.